kelulusan SMAP Penampung Kota Tangerang tahun ajaran 2019-2020. Sesuai dengan kriteria kelulusan SMAP Penampung Kota Tangerang tahun ajaran 2019-2020, maka siswa kelas 12 SMAP Penampung Kota Tangerang yang telah melaksanakan ujian satuan pendidikan pada tanggal 1 sampai 9 April 2020 dengan jumlah peserta program IPA berjumlah 68 siswa, program IPS berjumlah 67 siswa, dengan keseluruhan peserta berjumlah 135 siswa, dan berdasarkan rapat Dewan Guru SMAP Penampung Kota Tangerang pada hari Kamis, tanggal 30 bulan April tahun 2020, memutuskan bahwa hari ini, Sabtu, tanggal 2 bulan Mei, tahun 2020, siswa kelas 12 SMAP Penampung Kota Tangerang yang terdiri dari 68 siswa program IPA dan 67 siswa program IPS dengan total 135 siswa dinyatakan lulus 100%. Demikian pengumuman ini disampaikan. Selamat bagi seluruh siswa kelas 12 angkatan kelima SMAP Penampung Kota Tangerang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.